Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Yunas. Sebelum lanjut ke video utama, saya ingin adain giveaway saldo dana gratis Rp100.000 untuk 4 orang pemenang. Caranya cukup mudah. Teman-teman tinggal like video ini, subscribe buat yang belum, dan komen positif di video ini. Serta jangan lupa join sosial media saya, yaitu grup Telegram. Maka untuk pengumumannya diundi di akhir bulannya. Simak terus video ini sampai akhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mereview aplikasi Dana, teman-teman. Ya, aplikasi Dana ini bisa dibilang menurut saya aplikasi yang membantu, cukup membantu untuk masalah finansial saya, teman-teman. Salah satunya untuk kirim-kirim uang, untuk transfer-transfer uang ini sudah oke banget. Terbukti dari beberapa riwayat yang saya gunakan untuk aplikasi ini. Saya sering isiin pulsa listrik, terus beli internet tuh. 349.000, 480.000 kirim-kirim uang dalam 1 bulan ketika saya gajian itu biasanya saya kirim-kirim ke beberapa keluarga sana, teman-teman. Ya kan? Kirim 500.000, kirim 600.000 ini bahkan saya pernah top up sampai 4.650.000. Nah, untuk video kali ini saya ingin bahas masalah ada menu apa aja sih, ada fitur apa aja di aplikasi Dana ini. Di sini ada pindai saldo, isi saldo, kirim uang, dan minta uang. Di sini teman-teman bisa pembayaran menggunakan QR ya, teman-teman ya. QRIS. Ini udah baru banget. Dan kalau misalkan teman-teman ingin melihat beberapa promo di aplikasi Dana ini, kita lihat semua promonya ya. Tuh, ada Dana Men's Press gratis voucher Dana favorit kamu. Terus ajak teman pakai Dana bisa dapat voucher sampai dengan 45.000. Tuh, Dana bayar pakai kartu kredit juga bisa, teman-teman. Nih, hemat apa nih? Hemat 100.000 dengan kartu kredit di Cikbank. Oke, dan ini promonya banyak banget, teman-teman. Sampai dengan ada yang sampai akhir Januari, ada yang sampai akhir Februari, dan juga ada juga yang sampai akhir Maret, teman-teman. Tuh kan? Dengan adanya dompet digital ini, menurut saya sangat membantu ya di era digital seperti zaman sekarang ini, teman-teman. Apa-apa itu serba menggunakan pembayaran digital, teman-teman, ya kan? Jadi sudah, menurut saya sudah mulai dikurangin ya untuk pembayar dengan uang cash kayak gitu, teman-teman. Dan juga di sini bisa teman-teman ketahui Dana ini terproteksi, teman-teman ya, garansi uang kembali, keamanan privasi data terjaga, dan bisa ada bantuannya 24 jam. Oke, dan ini adalah contoh jika teman-teman ingin beli pulsa, teman-teman ya. Ini udah ada menunya, klik beli pulsa, dan ini tinggal teman-teman masukkan aja nomor teman-teman, nomor HP-nya di sini ya kan. Kalau di sini sudah termasukkan, ini akan ada pilihannya ya, untuk pulsa 5.000, 10.000, 12.000, dan 15.000. tuh, pulsa 15.000 beli 50.000, teman-teman, jadi nggak kena biaya ya. Pulsa 20.000 beli ya 20.000, 25.000 bahkan ini bisa kurang nih. Beli pulsa 25.000 cuma bayar 24.800. Dalam. Ini beli pulsa 200.000 cuma bayar ya. Iya. Beli pulsa 200.000 cuma bayar 190.000 cuma di sini, teman-teman, ya kan. Jadi buat teman-teman yang ingin pakai Dana, monggo silakan. Ini saya hanya mereview aja, teman-teman ya. Hanya memberikan referensi aja buat teman-teman yang ingin pakai, silakan banget. Dan next video saya akan coba praktekkan pembelian pulsa lewat Dana ya. Mungkin saya akan beli pulsa listrik. Dan di sini Dana juga bisa dikirim pembayaran untuk uang elektronik loh, mending e-money, teman-teman. Ya kan, buat teman-teman yang pengen pembelian e-money bisa melalui Dana ini, asalkan HP teman-teman itu udah support NFC ya. NFC ya, bukan NFT ya. NFT itu kan yang lagi viral sekarang. Kalau ini NFC, HP-nya sudah support NFC. Oke, di sini beberapa fitur secara lengkapnya, teman-teman, banyak banget, ya kan? Ya, bisa dibilang cukup membantu lah dengan adanya aplikasi Dana ini.
sebelumnya kalau misalkan contohnya transfer uang saya nggak pakai Dana itu lumayan teman-teman, 6.500 sekali transfer ya kan, sebulan bisa transfer 5 kali 6 kali lumayan buat beli bakso. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bisa memberikan referensi kepada teman-teman yang membutuhkan ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.